kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Udah baka, Bu. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Ini mengenai wangsit yang aku dapatkan dari Resi Kuncung Puri. Maaf Ayahanda Prabu, perihal tentang apa? Tolong katakan kepada kami semua Ayahanda. Argadan, dia begitu kuat dan sulit untuk dikalah, karena di dalam diri tersimpan 10 pusaka sakti. Tapi maaf Ayahanda Prabu, walaupun kekuatan Paman Argadana begitu kuat, pasti Paman Argadana mempunyai kelemahan. Kau benar, putra. Argadana memang bisa dikalah, dan dia hanya bisa dikalah oleh 10 pemuda atau pemudi. Yang memiliki kekuatan dari unsur alam. Jika kekuatan dari 10 unsur alam itu disatukan, maka akan menghasilkan kekuatan yang mahadasyat. Dan Ayahanda lihat, putra, semua unsur yang dimaksudkan itu ada di dalam diri kalian. Memiliki unsur apa? Rai Surakerta, dia memiliki unsur kayu. Raden Arya Kemuni, kau memiliki unsur logam. Raden Arya Kiba, kau memiliki unsur sinar. Dan kau, Nimas Endanggeng, kau memiliki unsur angin. Kami siap menjalankan tugas. Tolong Tuhan ampuni kami, Tuhan. Tolong, tolong jangan beras kami, Tuhan. Cuma tinggal ini kami punya, Tuhan. Iya, Tuhan. Tolong Tuhan, kami semua gagal panen di kampung ini. Tolong Tuhan, kami beras kami, maka kami akan kelaparan, Tuhan. Tolong jangan, Tuhan.
Persetan dengan gagal panen. Ini perintah Gusti Prabu Argadana. Ya Allah Kakang, kalian benar-benar kejam. Aku gak nyangka Prabu Argadana sekejam ini. Kakang, bangun Kakang. Dan sekarang kita tinggal mencari dua unsur lagi, yaitu unsur petir dan unsur raja.